Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات. Hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama. Dan semoga kita semua dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanyasanya aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Untuk kita refresh ingatan kita sebelum kita mulakan pengajian pada hari ini tentang adab-adab yang kita perlu jaga di dalam menuntut ilmu, di dalam majlis ilmu, sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu berada terlebih atas dari ilmu, kerana insyaAllah dengan menjaga adab, walaupun ilmu kita sedikit, ia akan membawa keberkatan, manfaat yang banyak. Sebaliknya, kita bimbang kalau kita tidak menjaga adab, maka ilmu yang banyak nanti akan mendatangkan mudarat yang banyak juga, waliyazubillah. Tiga adab yang zahir dan satu adab yang batin, yang insyaAllah kita sentiasa boleh amalkan di dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri. Pertama dari adab yang zahir adalah memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Kalau tuan-puan yang ada kerusi, rasanya itulah cara duduknya. Tapi kalau yang di atas lantai, pilih salah satu dari tiga, sama ada kita duduk dengan duduk iftirash, iaitu sebagaimana dalam tahiyat awal. Atau pilihan yang kedua, duduk tawarruk, iaitu sebagaimana kita duduk dalam tahiyat akhir. Dan pilihan yang ketiga, duduk tarabbu', iaitu duduk bersila. Dan kalau lenguh, kita tukar antara tiga cara duduk, elakkan daripada seumpama melunjurkan kaki, bersandar di dinding, tiang dan seumpama dengannya, kecuali kalau ada keuzuran lah. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung, dengan tidak kita itu bersembang-sembang, apatah lagi berlawak jenaka. Kalau ada idea nak buat lawak, tangguh dulu. Tangguh dulu. Kadang-kadang kita kreatif. Bila ustaz cakap macam ni, timbul satu idea kelakar dalam otak kita. Jangan terus kita kongsikan. Itu memburukkan adab dalam majlis ilmu. Mungkin kalau nak kongsi dengan kawan, lepas daripada majlis ilmu, baru kita kongsikan. Dan tidak juga kita menyebutkan diri kita dengan gadget. Kecuali kalau memang kita gunakan smartphone kita atau tablet kita itu untuk mencatat ilmu, maka silakan. Yang ketiga, kita hormati apa-apa sahaja yang menjadi wasilah, menjadi perantaraan antara kita dan ilmu. Baik makhluk yang bernyawa, manusia yang menyampaikan, ustaz, tuan guru, kiai, maulana dan sebagainya.
Bahkan makhluk yang tidak bernyawa, seumpama kitab yang kita gunakan ini juga kita muliakan dengan tidak kita letakkan di atas lantai, tidak kita tindih dengan handphone atau kunci kereta dan sebagainya. Sebaliknya kita ribai atau kita letakkan di atas rehal, kerana antara lain, selain daripada ilmu, sedia maklum kitab agama ada tertulis ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga adab yang zahir, orang boleh nampak macam mana cara kita duduk. Orang boleh perasan adakah kita sibuk bersembang, bergelak tertawa atau bermain handphone, dan orang juga boleh rasakan kalau kita itu ada menghormati kepada guru, kepada kitab yang kita gunakan. Tinggal satu adab yang batin, ini tidak ada orang tahu. Hadza sirrun bainal abdi wa rabbih. Ini adalah rahsia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan ini tempat tilik Allah Ta'ala di hati, iaitu ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Moga-moga dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu itu menjadi sebab Allah Ta'ala ridha kepada kita. Baik, seterusnya kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddi bin Haji Jol Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Yang mana tuan-puan mendapat kitab cetakan baru yang berwarna hijau, kulit dia hijau, yang lama orange. Saya masih lagi pakai yang saya tak bawa, saya ada yang hijau, saya bawa yang oren. Jadi saya pinjam Ustaz Rai punya kitab. Cuma boleh tak tuan-puan bagi tahu pada saya, last kuliah kita berhenti di muka surat berapa? 11. Jadi hari ini kita akan mula di muka surat 12. Tajuk yang menarik, dalil adanya bid'ah hasanah. Sebab masyarakat kita sekarang sudah berbeza dengan masyarakat kita dahulu. Dahulu kalau kita orang awam, kita bukannya penuntut ilmu sepenuh masa, kita juga bukan ustaz atau ustazah, biasanya kita hanya nak tahu hukum. Kita tanya ustaz, apa hukum begini-begini, ustaz pun jawab, oh terima kasih ustaz, dah selesai. Tapi masyarakat kita sekarang, walaupun dia bukan penuntut ilmu sepenuh masa, walaupun dia bukan ustaz atau ustazah, dia sudah ada minat. Selain dari dia nak tahu hukum, dia juga nak tahu dalil yang digunakan oleh para ulama apabila para ulama menetapkan hukum. Jadi zaman sekarang ustaz ustazah tak boleh terkejutlah kalau ditanya, ustaz apa hukum begini-gini, lalu diterangkan, apa dalil ustaz? Nah, jadi itu sudah jadi satu sikap sebahagian masyarakat kita. Mereka berminat untuk tahu dalil. Dan memang agama ia terbina di atas dalil. Agama ini bukan hanya kita reka-reka. Kalau tidak tu tidak ada bezalah dengan agama yang sesat. Direka-reka sesuka hati. Jadi agama kita ni terbina di atas dalil. Tajuk kita bab yang pertama masih tajuk bid'ah. Kalau masih ingat pada kuliah yang lalu, pertama kita telah terangkan takrif bid'ah. Bid'ah dari segi bahasa, benda baru, dahulu tak ada. Ihdatsu syai'in ma lam yakun. Buat satu benda baru yang dahulunya tidak ada, sama ada urusan dunia atau urusan agama, sama ada itu perkara baik atau buruk, dari segi bahasa namanya bid'ah. Sementara dari segi syarak, ulama ada dua pendekatan yang berbeza. Two different approaches, similar result. Same, similar result. Pendekatan sahaja berbeza, tapi natijah akhirnya sama. Pendekatan pertama pendekatan umum, dan pendekatan yang kedua pendekatan yang khusus. Apa maksud pendekatan umum? Iaitu apa sahaja perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan dalam bakul bid'ah terlebih dahulu. Sebab zaman Nabi tak ada. Umum kan? Benda baharu ni macam-macam. Termasuklah kita bercakap guna mikrofon, zaman Nabi tak ada. Termasuklah kita letak kapet dalam masjid, zaman Nabi tak ada. Termasuklah kita itu pergi menunaikan haji, naik kapal terbang, zaman Nabi tak ada. Termasuklah kita buat sambutan Maulidur Rasul, zaman Nabi SAW tak ada. Jadi apa sahaja yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, baik atau buruk, dunia atau agama, masukkan dalam bakul bid'ah terlebih dahulu. Kemudian
para ulama ini akan menilai perkara baharu ini selari atau tidak dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selari tak dengan syarak? Selari tak dengan hukum? Kalau selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kita kata selari dengan syariat, maka bid'ah seperti itu tidak dilarang. Boleh buat, bahkan ada kalanya wajib buat. Maka itulah yang diistilahkan bid'ah hasanah. Bid'ah kerana baharu, hasanah kerana baik, tidak bercanggah dengan syarak. Baik di situ makna tidak bercanggah dengan syarak, bukan makna baik ikut fikiran kita. Ya, ada orang kata, ustaz, kalau asal baik kita boleh buat, bolehlah kita sembahyang subuh 4 rakaat. Siapa kata? Siapa kata subuh 4 rakaat baik? Memang kaedahnya asal baik boleh buat, tapi baik di situ bukan ikut kepala otak kita. Baik di situ ikut hukum syarak. Nanti kita akan jumpa dalam bab yang ketiga nanti, bahawa ibadah tu ada dua jenis. Ada yang Allah tetapkan bilangan, tempat, cara dan sebagainya, yang tu kena buat exactly. Subuh dah ditetapkan 2 rakaat, buat 1 rakaat dengan sengaja haram, tidak sah. Buat 3 atau 4 rakaat dengan sengaja haram dan tidak sah. Jadi asal baik tu kena faham, ya, baik dari segi syarak. Kemudian kalaulah dikaji oleh para alim ulama ini, didapati perkara baharu itu bercanggah dengan syarak, tidak kisahlah urusan agama atau urusan dunia. Urusan agama misalnya buat solat Jumaat hari Sabtu. Nah, belum adalah orang buat setahu saya, tapi ada orang sudah mencadangkan. Konon katanya hari Jumaat kalau kita solat Jumaat nanti jalan jam, orang kerja, hari Sabtu cuti. Ah, tukarlah buat hari cuti kan senang, kata dia. Nah, itu contoh perkara baharu yang buruk dari segi syarak kerana bercanggah dengan ketetapan syarak. Allah telah menetapkan solat Jumaat hari, kalau orang tak nak belajar pun dia tahu kalau solat Jumaat dia hari Jumaat, solat hari Sabtu namanya solat Sabtu, mana ada. Ataupun urusan dunia, buat pembedahan urusan dunia, pembedahan tukar jantina tak ada zaman Nabi SAW, itu benda baharu dan itu bercanggah dengan syarak. Kerana syarak tidak membenarkan lelaki menyerupai wanita, tidak membenarkan kita mengubah-ubah kejadian Allah Ta'ala. Dah elok Allah jadikan kamu lelaki, kamu pergi potong buang. Kalau tukar fikiran, tu nak sambung balik macam mana? Menyesal pula aku potong itu lagi. Ada ke spare part kat kedai dah? Tak ada. Jadi, perkara baharu itu sama ada urusan agama atau urusan dunia, asalkan bercanggah dengan syariat, itu dilarang. Larang ni maknanya maksimumnya haram lah, berdosa. Minimum makruh, maknanya tak berdosa tapi eloknya jangan buatlah. Ha, itu makruh. Jadi ini pendekatan pertama, bid'ah dahulu, semua benda baru, kemudian barulah dinilai ada tidak dalil yang menyokong. Ada dalil, tak apa, boleh buat bid'ah hasanah. Tak ada dalil, tak boleh buat bid'ah sayyi'ah. Kemudian ada ulama pendekatan yang kedua, mereka mengambil pendekatan yang khusus. Apa maksud khusus? Dari awal lagi mereka telah mengkhususkan istilah bid'ah itu hanya perkara baharu yang tak ada dalil sokong. Ha, kalau dia cek-cek, nah ini benda baru ni, mana ada dalil yang menyokong benda macam ni. Itulah dinamakan bid'ah. Adapun kalau perkara itu baharu, dikaji-kaji ada dalil menyokong. Misalnya sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu aktiviti baru. Zaman Nabi tidak ada diadakan sambutan Maulidur Rasul. Khulafa'ur Rashidin tidak ada mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Makanya ada kawan-kawan kita mengharamkan. Kata dia, mana boleh? Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat. Tapi ulama kita tidak melihat demikian. Ada atau tidak dalil yang menyokong? Pertama, dalil umum. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan kurniaan dan dengan rahmat Allah, dengan demikian itu hendaklah mereka itu bergembira, ya. Falyafrahu, ada huruf lam namanya lamul amri, lam yang bermaksud suruh. Falyafrahu, kita disuruh bergembira dengan apa? Kurniaan dan rahmat Allah. Apa dia kurniaan dan rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir disebut adalah Al-Quran dan Islam, ataupun Al-Quran dan iman. Kita dapat Quran dan Islam melalui siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, sahabat dan juga sepupu Nabi
pakar tafsir Al-Quran, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan rahmatuhu kul bifadlillahi wa rahmatihi, rahmatnya itu Nabi. Yang diistilahkan rahmat Allah itu adalah Nabi. Kenapa Sayyidina bin Abbas menafsirkan demikian? Kerana mengambil faham daripada ayat yang lain. Kerana biasa ayat Quran ni ditafsirkan oleh ayat lain, iaitu firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan menjadi rahmat kepada sekian alam. Jadi Nabi itulah rahmat. Kita disuruh bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara bergembira dengan Nabi? Kita disuruh bergembira, tapi nak tanya macam mana cara kita nak bergembira dengan Nabi? Allah tidak tetapkan. Beza Allah suruh solat, aqimus solah. Macam mana nak solat? Ada cara dia. Padahal solat tu dari segi bahasa doa. Boleh ke satu orang kita tanya dia, dah solat ke belum? Dah. Tak nampak pun, tadi saya dah doa. Solat tu kan maknanya doa. Solat dah tu. Tak boleh. Karena walaupun dari segi bahasa as-solah bermakna ad-doa, tapi dari segi istilah solat tu dia ada aqwalun wa af'alun muftatihatun bi takbir wa mukhtatimatun bi taslim. Beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada cara dia, ada bacaan dia, ada rokok dia, ada sujud dia. Itu Allah perintah dan Allah terangkan cara dia. Tetapi Allah suruh bergembira, Allah tidak terangkan cara dia. Maka difahami daripada situ, bolehlah kita bergembira dengan apa cara sekalipun asalkan tidak melanggar syarak. Orang sambut maulid macam mana cara yang kita pernah tengok? Ada buat pesta tari menari, minum minuman keras? Tak pernah jumpa. Kalau adalah, ini for the sake of argument, ya. Kalau adalah orang sambut maulid macam itu, itu bid'ah yang sayyi'ah, dalalah. Kerana bercanggah dengan syarak. Sayyi'ah makna buruk, dalalah makna sesat. Tapi orang sambut maulid biasanya ceramah maulid. Ceramah maulid ni termasuk tazkirah. Biasanya cerita tu kita dah tahu. Tapi penceramah bagi ingatan balik tentang perjuangan Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, pengorbanan Nabi SAW, itu termasuk fazakir fa'inna zikra tanfa'un mu'minin. Bagilah tazkirah peringatan, ia memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kemudian, apa lagi adalah jamuan makan. Kan biasa kadang-kadang kita hadir sambutan maulid, pihak masjid buat pengumuman, mohon pada jemaah selesai solat nanti jangan balik dahulu kerana masjid ada menyediakan jamuan. Kan ada biasa macam itu. Jamuan selari atau bercanggah dengan syarak, bahkan dianjurkan. Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nas niyam. Pertama sebarkan salam, ya, bukan saja assalamualaikum, bahkan menyebarkan keamanan, keselamatan. Wa at'imut ta'am, dan jamulah makan. Nabi suruh. Ada tak benda Nabi suruh bercanggah dengan syarak? Tidak. Nabi suruh jamu makan. Alhamdulillah, ya, pihak pondok telah mengamalkan jadi jamu saya makan nasi lemak. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita jamu makan umum kan perintah itu. Jamu makan kerana naik pangkat, boleh tak? Mana Syekh dalil kalau naik pangkat jamu makan? Ya, dalil khusus tak ada. Tapi dalil umum jamu makan. Jamu makan kerana naik pangkat boleh. Jamu makan kerana masuk rumah baru boleh. Jamu makan semata-mata nak jamu. Kau kenapa belanja aku makan? Tak ada saja. Boleh. Jamu makan kerana hari jadi sendiri boleh tak? Jamu makan kerana hari jadi isteri? Oh, lu lagi afdal kalau tak kecil hati dia. Ya. Jamu makan sepanjang hari jadi Nabi, sesat masuk neraka? Tak mungkin. Tetap jamu makan itu tuntutan agama. Lagi selawat, lagi qasidah, lagi berarak, ya, jadi ini semua perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Ya, boleh jadi berarak itu misalnya tak tutup aurat. Misalnya berarak itu sampai habis langgar kedai-kedai orang, semua terbalik, orang tu jual mangga tepi jalan. Ya. Ha, itu tak boleh dengan sebab yang mendatang. Asal hukum berjalan ramai-ramai itu dibenarkan. Maka sambutan maulid ini termasuk perkara yang tidak bid'ah di sisi mereka. Kenapa tidak bid'ah? Kerana ada dalil. Di sisi ulama pendekatan yang pertama, bid'ah tapi hasanah. Jadi saya katakan pendekatan berbeza. Ulama pendekatan yang pertama, asal baru tak ada zaman Nabi, bid'ah dulu. Lepas tu barulah hasanah ke baik ataupun sayyi'ah buruk.
Sementara ulama pendekatan yang kedua, dia kaji dulu. Tak ada dalil, bid'ah. Ada dalil, bukan bid'ah. Natijahnya sama tak? Sama-sama setuju, tidak semua perkara baru haram. Ada perkara baru yang dibenarkan kita melakukan, nak nama bid'ah hasanah boleh, tak nak namakan bid'ah langsung pun, tak ada masalah. Yang penting, hukumnya boleh. Istilah tu tidak perlu berbalah. Baik. Sekarang orang tanya, mana dalil? Kan itu tajuk kita hari ini. Yang kata ada bid'ah hasanah tu mana dalil? Yang kata boleh buat benda baru, benda yang tak ada zaman Nabi, mana dalil? Jadi kita seru pada kawan-kawan yang anti bid'ah hasanah, jangan rajin tanya. Kadang ada orang suka tanya. Lepas tu dia pula, dia tak nak dengar jawapan. Ustaz, mana ada bid'ah hasanah? Tak ada dalil. Ada, kita kata. Lepas tu dia pula, dalam live pun dia tak dengar. Ada orang pesen macam tu. Sampai guru saya pernah, dia dah cam orang jenis macam ni. Orang tu tanya je, dia panggil. Tunggu, dia kata, jangan keluar. Keluar juga. Orang macam ni, dia bukan tanya nak tahu. Dia tanya nak tunjuk kata dia tahu. Lain tu. Kalau dia tanya kerana nak tahu, dia tunggu. Kalau dia tanya kerana nak tunjuk kata dia tahu, sama ada dia tak tunggu, atau masa ustaz jawab, dia sembang. Dia yang tanya. Patut dia yang fokus. Ni dia tanya, dia pula bersembang. Berarti dia tak nak dengar jawapan. Jadi kita seru ya kepada golongan yang anti bid'ah hasanah, kamu telah menolak sesuatu yang sabit dengan dalil Quran, sabit dengan dalil hadis, dan juga ashar. Ashar yakni perkataan atau perbuatan sahabat Nabi. Ya, kerana perkataan dan perbuatan sahabat Nabi ini adalah pendirian murid Nabi. Bukan calang-calang orang, murid Nabi faham begitu. Takkan kita yang murid tak siapa-siapa lebih faham pada murid Nabi. Jadi saya ulang ya. Sesiapa yang menolak adanya perkara baharu yang tidak haram, nak namakan bid'ah hasanah ke tak nak namakan bid'ah hasanah tu nombor dua, dia telah menolak sesuatu yang sabit dalam Quran dan juga hadis dan juga athar. Baik. Mana dari dalam Quran, muka surat 12. Boleh lagi ke tuan-puan? Jangan tidur dulu ya. Pesan guru saya, kalau nak tidur dalam majlis ilmu, jangan lupa baca doa tidur. Doa tidur macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Itu doa tidur biasa. Doa tidur dalam majlis ilmu dia sedikit ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Amut. Mati terus tak perlu hidup. Gitu. Pendek sikit doa dia. Maaf ya gurau ya. Baik. Dalil yang pertama daripada ayat suci Al-Quran, iaitu surah Al-Hadid ayat 27, firman Allah Ta'ala, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Asal bacaannya wa rahbaniyatan, tanwin tanwin ataupun nun mati, tapi oleh kerana ba pun mati, mati bertemu dengan mati, nak bunyi macam mana, maka dihidupkan balik nun, dibariskan dengan baris yang ringan, iaitu baris bawah. Daripada wa rahbaniyatan, dia menjadi wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ya, apa makna dia? Rahbaniyah maknanya cara hidup kependetaan. Cara hidup sebagai seorang pendeta, seorang rahib, yang mana hanya fokus kepada ibadah, tidak fokus kepada urusan dunia, fokus lebih kepada ibadah. Ibtada'uha, mereka yang buat bid'ah ni. Jadi Quran kata cara hidup sebagai rahib ni, mereka yakni orang Nasara yang buat bid'ah ni. Kenapa mereka buat bid'ah ini? Sebelum itu Allah takkidkan lagi, ma katabnaha alaihim. Allah emphasiskan, kami tidak tetapkan cara hidup macam itu kepada mereka. Ya, cara hidup sebagai rahib, orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa yang buat bid'ah itu, kami tidak tetapkan begitu kepada mereka. Kenapa mereka buat bid'ah ini? Illa btigha ridwanillahi fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Tidak ada tujuan lain melainkan mereka nak cari ridha Allah. Apa cerita pula buat benda bid'ah nak cari ridha Allah? Ada cerita di belakang kejadian ini, iaitu pada masa itu pengikut Nabi Isa alaihissalam, orang Nasara, mereka diuji dengan pemerintah yang bergelumang dengan maksiat.
Jadi kita ni nasiblah ada kalanya dapat pemerintah yang bagus, yang taat, ya, ada pemerintah bahkan yang alim, karang kitab, ya, boleh mengajar agama, pemerintah tapi dia alim, soleh lagi. Ada kalanya diuji dengan pemerintah yang sudahlah jahil, ahli maksiat. Jadi mereka diuji dengan pemerintah yang ahli maksiat, lalu mereka menjalankan tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bukan saja kita ni diwajibkan menyuruh dengan yang baik, kita juga diwajibkan mencegah dari yang munkar. Malangnya yang mencegah bukan saja tidak didengari, bahkan dibunuh. Ya, yang berani tegur pemerintah dibunuh. Maka yang selamat mereka tersepit. Kalau mereka hidup dalam masyarakat, mereka diamkan maksiat, mereka buat tak tahu, sepertinya mereka itu rosak agama. Sepertinya mereka itu bersubahat, ya, rosak agama. Tapi kalau mereka tegur, mereka larang, rosak nyawa. Kalau ikut track record, kalau kamu berani tegur, selamatlah. Meninggallah, kena bunuh. Jadi tersepit, dilema. Akhirnya mereka cari solusi, kalau macam tu kita jangan bercampurlah dengan ahli maksiat ni. Kita duduk di pinggir gunung, ya, di pinggir hutan, kita buat ibadah. Jangan kita terbabit dengan maksiat mereka. Ini sebab mereka nak cari ridha Allah. Baik, apa kena mengenai dengan bid'ah hasanah? Kena mengenainya adalah Allah cerita fama ra'auha haqqo ri'ayatiha. Dah elok mereka hidup sebagai rahbaniyah tadi, sebagai rahim, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak hidup rahbaniyah tu. Mereka dah mula lalai balik dengan urusan-urusan dunia. Baik, poin dia apa? Poin dia adalah bila orang Nasara buat bid'ah ini, bid'ah rahbaniyah, Allah tidak keji mereka. Allah keji mereka bila mereka tinggalkan. Mereka tak lagi hidup rahbaniyah, Allah kritik mereka. Allah label mereka orang fasik. Baik. Cuba kita fikir secara rasional. Satu orang dipuji atau dikeji kalau dia tinggalkan benda yang buruk. Dia dulu kaki minum arak, kaki judi, kaki gaduh. Balik dari haji, dah tak ada lagi. Tak ada lagi suka gaduh, tak lagi suka berjudi, tak ada lagi suka minum arak. Ya. Dipuji atau dikeji orang ni? Kenapa dipuji? Sebab dia tinggal benda buruk. Ya. Orang ni dahulu dia rajin sembahyang, rajin bersedekah, itu ini, tak sombong orangnya. Diuji dia dengan jawatan dan kuasa, dia sembahyang pun tidak lagi, sedekah pun dah kedekut. Dipuji atau dikeji? Dikeji kerana dia tinggal benda baik. Sekarang Allah keji orang Nasara kerana meninggalkan rahbaniyah. Berarti rahbaniyah itu baik. Sedangkan rahbaniyah itu bid'ah. Kan Allah sendiri sebut wa rahbaniyatan ibtada'uha, rahbaniyah ini orang Nasara lah yang buat bid'ah itu. Tiba-tiba Allah keji bila mereka tinggalkan bid'ah itu, berarti bid'ah itu baik. Maka wujudnya bid'ah yang baik ini sabit dengan nas Al-Quran. Sebab itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ya, anak-anak pelajar ingat ya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama' mazhab maliki, pakar tafsir, terkenal dengan kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Beliau dari segi akidah Asy'ari, dari segi fiqh Maliki. Apa kata beliau? Ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu namanya bid'ah. Hadhil ayatu tadullu ala anna kulla muhdatsin bid'atun. Setiap benda yang baru, istilahnya adalah bid'ah. Wa yambari liman yubdi'a khairan ayyadu ma alaihi. Maka sepatutnya sesiapa yang buat bid'ah yang baik, dia mesti mengekali melakukannya. Walaupun asalnya benda itu Allah tidak tetapkan. Sebab kita dah buat, maka jangan tinggal. Takut jadi macam orang Nasara, Allah tidak tetapkan pun mereka hidup rahbaniyah. Tapi mereka dah buat, tapi mereka tidak istiqamah, lalu Allah keji mereka. Maka dikaitkan dalam satu riwayat, walaupun tak katakan riwayat itu hadis da'if sekalipun, tapi khilaf di kalangan ahli hadis, ada mengatakan tidak da'if, iaitu pesanan daripada sahabat Nabi tentang solat tarawih. Jadi kata sahabat, Allah mewajibkan kepada kamu puasa Ramadan. Siam Ramadan wajib. Allah tidak mewajibkan kepada kamu qiyam. Qiyam Ramadan tak wajib.
Terawih tak wajib. Tapi kamu yang rajin buat tiap-tiap malam kan, maka kekallah kamu melakukannya lalu dibaca ayat ni sebagai pengajaran. Sebab pernah orang Nasara, Allah tidak wajibkan mereka buat. Bila mereka tinggal, Allah keji. Ha, jadi terawih itu walaupun tak diwajibkan, tapi kalau dah buat, teruslah istiqamahlah buat, jangan ditinggalkan. Sebab tinggal benda baik ini dikeji. Walaupun asalnya tak wajib. Tapi satu perkara yang dibenci ya, tidak istiqamah dalam melakukan kebaikan itu dibenci. Ha, poin daripada ayat ini adalah walaupun rahbaniyah ini adalah bid'ah, Allah keji orang Nasara ketika mana mereka meninggalkan bid'ah ini. Ini menunjukkan bahawa bid'ah tersebut baik. Sekira-kira meninggalkannya itu menjadi sebab mereka dikeji oleh Allah. Jelas? Ada sebarang soalan tentang dalil yang pertama? Baik, saya pergi kepada dalil yang ketiga. Dalil yang kedua saya skip dahulu. Kerana dalil yang kedua ini asar. Saya dahulukan hadis. Asar ini perkataan atau perbuatan sahabat. Ini ada satu authority juga. Satu dalil juga. Tapi saya bawa pada dalil hadis terlebih dahulu. Muka surat 14. Qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda. Man ibtada'a dalalatan la yardaha Allahu ala rasuluhu kana 'alaihi mislu asami man 'amila biha la yanqusu zalika min awzarihim syai. Ini penting kita faham bahawa memahami agama tidak memadai dengan kita baca hadis dan tafsir ataupun terjemahan saja. Kita perlu merujuk kepada huraian para alim ulama. Kerana hadis Al-Quran ini ibarat sumber dia. Bahan mentah dia. Nak guna, kena diproses. Yang pakar proses bahan ni adalah ulama. Contohnya hadis ini. Kalau tengok sebentar lalu, tak nampak apa kena-mengena hadis ini dengan bid'ah hasanah. Manibtada'a dalalatan. Barang siapa yang mengadakan bid'ah yang sesat. La yardahallahu ala rasuluhu. Bid'ah yang Allah dan Rasul tak redha. Kana alaihi mislu asami man amila biha, maka bagi orang ini dosa sama seperti dosa orang yang melakukan. La yanqusu zalika min awzarihim syai, dan itu tidak mengurangkan dosa mereka itu sedikit pun. Contoh ya, satu orang dia mengadakan satu perkara yang haram, kata dia mulai tahun depan untuk lebih menarik minat orang ramai. Sebenarnya sambutan tahun baru kita adakan pertandingan lelaki paling wanita pakaiannya misalnya gitu. Jadi orang buat, jadi meriahlah pula lelaki pakai macam wanita pula. Jadi dia pun lepas tu meninggal. Orang yang bagi proposal tadi meninggal. Tahun depan orang cakap buat lagi macam tahun lepas. Seronok pula kita buat pertandingan tu. Nah, ni kita tambah pula. Selain daripada pertandingan lelaki yang paling wanita pakaiannya, kita tambah acara seterusnya wanita yang paling lelaki pakaiannya. Allah Rabbul. Jadi wanita pula pakai macam lelaki. Hamba Allah tu dah dalam kubur yang bagi proposal, tapi dosa orang yang buat kemudian tu dapat sama juga kat dia. Sebab kamu perintis, kamu pioneer, maka kamu dapat dosa tambahan. Dosa yang kamu buat dulu dah dapat. Ni dosa orang tiru. Oh macam tu untunglah ustaz, orang yang tiru. Pasal ada orang tanggung dosa dia, tak berkurangan daripada dosa mereka sedikit pun. Yang buat dosa tetap dapat 100%, yang merintis dosa dapat dosa tambahan. Kerana kamulah yang merintiskan perkara yang buruk ini, orang tiru. Baik, apa kena mengenai dengan bidah hasanah? Tak nampak bidah hasanah pun dekat sini? Hadis sebut bidah dalalah. Manib tada'a dalalatan. Apa kena mengenai pula ini jadi dalil bidah hasanah? Inilah cara ulama berinteraksi dengan hadis. Mereka bukan sahaja memahami mantukul hadis, apa yang expressly mentioned, apa yang disebut secara jelas dalam hadis. Mereka juga memahami mafhumul hadis, impliedly understood. Percakapan ni ada yang expressly mentioned, ya, disebut terang-terang. Ada yang impliedly understood, dia tak sebut tapi boleh faham. Sebagai contoh, katakanlah selepas daripada kuliah kita ini,
Maka mudir membuat pengumuman, ya. Mudir membuat pengumuman, kata dia, mohon kepada para jemaah yang berusia tidak lebih dari 55 tahun, mohon tunggu dalam surau sekejap. Ya. Jemaah yang umurnya tak lebih 55 tahun, tolong tunggu dalam surau. Maka datang seorang jemaah jumpa dengan mudir. Ya. Mudir, saya ni umur dah 65. Saya kena tunggu ke tak? Dia tanya. Jadi mudir kata, tadi kan saya dah cakap, yang mana umur tak lebih 55, sila tunggu dalam surau. Lepas tu dia jawab apa? Yalah, mudir hanya cakap yang tak lebih 55, suruh tunggu. Yang lebih macam saya, mudir tak cakap pun kena tunggu ke tak? Ha, kenapa gelak? Kenapa gelak? Sebab, faham lah. Takkan tak faham kalau saya dah cakap yang tak lebih 55 tunggu, yang lebih tu understood lah, mana tak payahlah tunggu. Tu maknanya, mafhum mukhalafah. Kefahaman secara sebaliknya. Tak disebut, tapi difahami. Maka apabila Nabi SAW menyebut, barang siapa yang mengadakan bid'ah yang sesat, yang Allah dan Rasul tidak redha dapat dosa, maka siapa yang membuat satu bid'ah yang tidak sesat, yang Allah dan Rasul redha, maka itu dapat pahala. Macam mana pula nak tahu bid'ah itu sesat tak sesat? Itu kerja ulama'. Bila berlaku satu perkara baru, ulama' kena timbang dengan Al-Quran, suluh dengan hadis, tengok pada ijma', guna qiyas dan pelbagai teknik, baru ulama' tahu kalau benda baru itu selari atau bercakap dengan syarak. Sebagai contoh, perbuatan kita menyuruh orang sembahyang berjemaah secara jarak-jarak ketika berlakunya pandemik COVID-19, itu bid'ah. Sunnahnya sembahyang jemaah rapat-rapat. Tapi masa pandemik, mufti pun tak larang. Imam bagi tahu para jemaah diingatkan menjaga penjarakan sosial. Tu dia, 1 meter. Nabi kata kalau ada celah-celah tu rapatkan, jangan bagi ruang untuk syaitan. Ya, ini bukan setakat celah, 3 orang boleh lepas. Kenapa mufti tak larang? Padahal benda itu jelas perkara baharu. Kerana mufti menimbang kepada dalil Quran dan hadis, kepentingan menjaga nyawa. Data dan fakta pada masa itu meyakinkan mereka bahawa kalau sembahyang rapat-rapat, itu boleh membahayakan nyawa. Dalil khusus tak ada lah. Mana ada dalil khusus tentang sembahyang jarak-jarak. Tapi secara umum, kena jaga jauh. Kalau diyakinkan bahawa itu membahayakan nyawa, maka dilakukan perkara-perkara yang mengelakkan bahaya tersebut. Ini sebagai contoh. Yang penting, ini hadis, mafhum mukhalafahnya, kalaulah secara ekspres bid'ah yang diadakan itu sesat dapat dosa, maka secara implied, secara mafhum, kalau bid'ah yang dibuat itu tidak sesat, maka dapat pahala. Sama juga dengan dalil yang keempat. Menarik ya, dalil yang keempat ini bahkan digunakan oleh kawan-kawan yang anti bid'ah hasanah. Ada dua dalil yang mereka selalu guna. Pertama, hadis sahih, wa kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nanti kita akan terangkan apa makna sebenar daripada hadis itu. Dan yang kedua yang selalu digunakan oleh mereka untuk menyesatkan semua bid'ah adalah hadis ini. Padahal hadis ini dalil kita. Dalil orang yang menerima bid'ah hasanah, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara baharu dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka ianya tertolak. Jadi dia kata mana ada bid'ah hasanah? Sebab Nabi kata barang siapa yang buat satu perkara baharu dalam urusan agama tertolak. Lah, kamu baca tak habis. Baca bagi habis. Nabi SAW bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama baru tertolak. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau perkara baharu itu dari agama, ianya diterima. Macam mana nak tahu dari agama atau tidak? Macam tadilah, sambutan maulid benda baru. Dari agama atau tidak? Oh, dari agama sebab Allah suruh kita bergembira dengan Nabi. Dari agama kerana tazkirah termasuk perintah agama. Perkara dari agama kerana jamu makan termasuk agama. Dari agama kerana selawat termasuk agama. Dan seterusnya. Macam itu cara dia. Bukan asal baharu tertolak. Kalau tidak ada makna, Nabi SAW bersabda, ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama tertolak, maka difahami secara implied,
apa yang dari agama itu diterima. Dalil yang keempat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka surat 17. Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang baik. Dari segi bahasa, sunnah maknanya jalan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu jalan yang baik, falahu ajruha, dia akan dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan dia juga akan dapat pahala orang yang melakukannya. Oh, rugilah orang yang buat tak dapat pahala. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tak rugi. Tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang buruk, yakni jalan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia mendapat dosa. Wa wizru man amila biha, dan juga dosa orang yang melakukannya. Min ba'dihi, selepas daripada itu, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tapi tidak mengurangkan dosa mereka sedikit pun. Jadi kesimpulan daripada hadis ini, orang ada pilihan. Dia nak reka benda baik, dapat pahala. Bukan itu saja, pahala orang yang tiru pun dia dapat. Kalau dia nak buat, nak reka benda yang buruk, dia dapat dosa, dan dosa yang orang tiru benda buruk juga dia dapat. Tapi masing-masing yang buat kemudian tu dapat pahala dan dosa masing-masing lah. Cuma dia ni sebagai orang yang sanna sunnatan, yang buat satu jalan tadi, hasanatan dapat pahala, sayyatan dapat dosa. Jadi inilah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, antara dalil yang menyempitkan hadis kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah tu sesat. Zahirnya setiap semua. Tak ada bid'ah baik. Tapi hadis ini menunjukkan tidak. Maksud kullu bid'atin tu hanya bid'ah yang buruk sahaja. Sesat. Tapi kalau bid'ah itu baik, tidak sesat. Itu termasuk sunnah dan hasanah. Ada orang bangkang. Pertama kata dia, tak boleh jadikan dalil hadis ini sebagai dalil bid'ah hasanah. Kita tanya kenapa tak boleh. Pertama kata dia, kerana sababu wurudil hadis, sebab waridnya hadis ini adalah tentang sedekah. Nabi SAW menggalakkan umat Islam bersedekah, masing-masing dia tak bagi sedekah, satu orang datang bagi sedekah, lepas tu orang lain pakat bagi, sampai penuh dengan sedekah di situ. Jadi kata mereka, sedekah bukan bid'ah. Jadi tak boleh jadikan ini dalil bid'ah hasanah. Itu yang pertama. Yang kedua kata mereka, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang baik, maksudnya sunnah Nabi. Maknanya dihidupkan balik sunnah Nabi, bukannya dibuat bid'ah baru. Baik. Kedua-dua bangkangan ini tidak tepat ya. Yang mengatakan tidak boleh jadikan hadis ini sebagai dalil bid'ah hasanah, dia tidak faham kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sababi. Dalam memahami Quran hadis, kita melihat kepada umum lafaz, bukan kita melihat kepada khusus sebab. Sebab memang khusus tentang sedekah, tapi lafaz hadis umum. Apa sahaja benda baik yang orang itu buat, dapat pahala dan pahala orang yang tiru. Apa sahaja benda buruk yang dia buat, maka dapat dosa dan dosa orang yang tiru. Lafaz itu umum. Contoh, ada ayat Quran cerita tentang siapa yang beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain, dia akan dapat kehinaan di dunia, dia akan dapat azab yang pedih di akhirat. Kita kata yang tu asbab nuzul dia tu tentang orang Yahudi kan. Tu perangai orang Yahudi. Dia beriman dengan sebahagian yang dia suka, yang dia tak selera dia buang. Jadi ayat tu tak terpakai lah pada kita. Kita boleh dia nak beriman dengan sebahagian Quran yang mana tak sesuai dengan kita ketepikan, boleh ke? Tak boleh. Memang ayat tu sebab nuzulnya orang Yahudi. Tapi kalau kita buat perangai sama macam itu, Quran tu kita pilih-pilih ikut nafsu kita, yang mana sesuai dengan nafsu kita pegang, kita war-warkan, yang mana tak sesuai dengan nafsu kita sorok dan kita buang, maka dapat balasan sama macam orang Yahudi dapat, hina di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Itu kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi. Kita ambil kira umum lafaz. La bi khususis sababi. Bukan kita tengok khusus sebab, tidak. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua, kata dia,
ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan ialah sunnah Nabi sebenarnya. Maksud hadis ni, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang telah mati, bukannya dia buat benda baru. Okey. Kalau betul ini maksudnya sunnah Nabi, cuba kamu baca sampai sampai habis hadis tu. Bahagian kedua hadis kata apa? Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Kalau kamu faham sunnah di sini dengan mana sunnah Nabi, barang siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah Nabi yang buruk. Ada ke sunnah Nabi yang buruk? Ada tak sunnah Nabi tapi buruk? Tak ada. Makanya sunnah-sunnah dalam hadis ini bukan sunnah dari segi istilah. Ini sunnah dari segi bahasa, jalan. Barang siapa yang ada dalam Islam jalan yang baik, dapat pahala dan pahala orang yang tiru. Barang siapa yang buat dalam Islam ni jalan yang buruk, dapat dosa dan dosa orang yang meniru. Bahkan para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala juga memahami hadis ini untuk mengatakan bahawa kullu bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah itu sesat, hanya merujuk kepada bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Baik, yang terakhir. Sengaja saya sebut terakhir tu supaya segar balik. Dalam kuliah, dalam ceramah, orang yang ngantuk bila dia dengar yang terakhir, oh alhamdulillah. Nak habis lah. Cuma ada setengah ustaz yang terakhir dia tu 10 kali. Yang terakhir dia pun dah segar. Sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi, yang terakhir tuan-tuan. Ya. Lepas tu yang terakhir lagi, aku bismillahirrahmanirrahim baliklah. Dia sambung balik. Baik, ini insyaAllah yang terakhir betul-betul patah balik ke muka surat 13 ya. Hadis ataupun athar daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abdul Qari radhiyallahu taala anhu, tentang apa? Tentang solat tarawih, di mana beliau itu Abdul Rahman, beliau ni pembantu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sebagai pembantu, satu malam beliau dan khalifah keluar pada bulan Ramadan dan mereka singgah di masjid. Jadi Sayyidina Umar ni dia suka lihat keadaan rakyat, apa yang berlaku dalam, sebab dia pemerintah. Pemerintah dia ada amanah yang dipikul. Kalau dia tak tahu rakyat apa masalah, macam mana dia nak menjalankan amanah? Ya. Kalau zaman kita ni ada lagi ke pemimpin yang round tengok keadaan rakyat? Ada ke di sini? Ada, masa nak kepenan raya kan. Itu bukan tengok masalah rakyat, itu tengok masalah sendiri, orang nak undi ke tak kan. Tapi boleh saja zaman sekarang ni round dengan internet lah. Kan zaman sekarang ada Facebook, ada apa, YB buka lah channel. Rakyat boleh luahkan masalah di situ. Kan, lantik PA seorang, weekly report apa yang masalah ada dalam Facebook rakyat hantar. Then tanganilah. Macam itulah zaman moden. Zaman Sayyidina Umar dulu, Sayyidina Umar betul-betul physically round tengok keadaan rakyat. Satu malam bulan Ramadan, lihat di masjid orang sembahyang tarawih meriah-meriah tapi agak berkecamuk. Ada yang sembahyang belakang imam ni, ada yang sembahyang belakang imam seorang lagi, ada yang sembahyang seorang-seorang, ada yang tengah sujud, ada yang rokok. Yeah. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, langkah eloknya kalau dilantik seorang imam, yang lain ikut satu imam saja. Malam yang lain, apabila Sayyidina Umar round lagi, Sayyidina Umar dapati cadangan beliau dilaksanakan. Elok seorang sahabat dilantik jadi imam, yang lain jadi makmum. Jadi nampak kemas, elok. Lalu Sayyidina Umar komen, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Sehingga kan diceritakan oleh sahabat kami, pada Ustaz Syuhada daripada Negeri Sembilan, ketika beliau buat umrah atau haji, ada orang marah pada Sayyidina Umar. Dia berkuliah di Masjid Nabawi, dia tunjuk ke makam Sayyidina Umar, dia kata, ya laita hadzal rajul lam yakul hadzal kalam. Dia nak pegang bid'ah semua sesat. Jadi dia marah Sayyidina Umar, kata ada bid'ah baik. Sayyidina Umar kata sebaik-baik perkara bid'ah ini dia. Dia kata alangkah eloknya kalau lelaki itu tak cakap macam itu. Lelaki itu Sayyidina Umar. Ini orang yang merasakan dia lebih faham agama daripada sahabat Nabi. Baik, ada orang kata tak betul Ustaz. Kata-kata Sayyidina Umar ni tak boleh jadi dalil bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana tarawih bukan bid'ah. Tarawih dah ada zaman Nabi. Habis Sayyidina Umar sebut bid'ah? Kamu faham bahasa Arab bahasa Sayyidina Umar? Itu maksud Sayyidina Umar tu bid'ah dari segi bahasa, Ustaz. Bukan bid'ah dari segi syarak. Cuba kamu faham. Yang pertama,
Bila Sayyidina Umar kata nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia, Sayyidina Umar merujuk pada solat tarawih ke cara solat tarawih? Solat tarawih ya memang dah ada zaman Nabi, tapi cara solat tarawih di belakang seorang imam itu tak berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi SAW, kalau kita baca hadis, Nabi solat tarawih atau solat qiyam Ramadan, Nabi hanya solat sendiri, tapi di masjid. Tapi bila Nabi solat, sahabat ikut, jadi berjemaahlah juga, ramai ikut. Sebab sahabat ni generasi yang minat kepada ibadah, apa yang Nabi buat mereka nak ikut. Nabi solat tarawih, mereka ikut. Malam yang kedua makin ramai. Mungkin dah tersebar berita, oh semalam kami semayang dengan Nabi, ya Allah seronoknya begini begini. Malam yang kedua makin ramai. Malam yang ketiga atau mungkin malam yang keempat, Nabi sembahyang tarawih di rumah. Nabi tak keluar ya. Siapa yang pernah pergi Masjid Nabawi, Raudhah tu masjid, makam Nabi tu rumah Nabi. Jadi rumah Nabi dengan masjid ni sebelah menyebelah aje. Nah, Nabi selesai sembahyang fardu, terus Nabi masuk ke rumah, tak keluar-keluar dah. Jadi sahabat tunggu. Macam ingatkan macam 2-3 malam lepas lah kan, Nabi keluar kita pakai-pakai ikut. Rupanya Nabi tak keluar. Jadi sahabat tunggu-tunggu, akhirnya pagi besok tu Nabi SAW bagi tahu, saya ni bukan tak tahu, saya ni bukan tak perasan, kamu tunggu saya semalam tu saya tahu. Tapi saya tak mau keluar, saya bimbang diwajibkan ke atas kamu. Jadi Nabi tak nak semalam tarawih tu sampai jadi wajib, membebankan umat. Jadi bila Nabi dah tak keluar, sahabat teruslah masing-masing. Ada yang semayang seorang, ada yang semayang dengan imam ni, ada yang semayang dengan imam sana. Berterusanlah amalan ni sehingga ke zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar cadangkan, jangan macam itu. Nanti satu orang yang bagus bacaannya, elok sembahyangnya, jadi imam, yang lain ikut dia seorang. Tak payah berkecamuk macam ini. Itu bid'ahnya. Maka apabila Sayyidina Umar menetapkan sembahyang tarawih di belakang seorang imam sebanyak 20 rakaat di awal malam, bid'ahnya daripada sudut itu. Dan kalau kamu kata bid'ah dari segi bahasa, tak betul. Karena di sisi kamu, bid'ah dari segi bahasa adalah semua perkara baharu. Bid'ah dari segi syarak, perkara baharu dalam urusan agama. Solat tarawih itu urusan agama atau tidak? Urusan agama. Berarti di sisi kamu itu bukan bid'ah dari segi bahasa. Di sisi kamu pun ini bid'ah dari segi syarak. Itu buat perkara baharu dalam urusan agama. Tapi di sisi kita, walaupun urusan agama, selagi tidak bercanggah dengan syariat, tak ada masalah. Maknanya kalau sembahyang dengan ramai-ramai imam pun boleh, ada masalah ke kalau suruh sembahyang belakang seorang imam? Tak ada masalah. Makanya saya nak Umar komen, nikmatil bid'atu hazihi. Jadi siapa yang tolak bid'ah hasanah, dia tidak ikut Al-Quran, dia tidak ikut hadis Nabi SAW, dia tidak ikut asar pendirian para sahabat. Jadi jangan bangga sangat tolak bid'ah hasanah. Kamu tu menolak sunnah. Lepas tu mereka tak faham, ustaz apa cakap bid'ah ni sunnah, bid'ah hasanah bukan bid'ah sayyi'ah. Kerana mengiktiraf bid'ah hasanah ni adalah Quran, hadis dan juga sahabat Nabi. Nak apa lagi? Dan nanti ke depan insya-Allah kita akan bawa pelbagai contoh bagaimana Nabi SAW sendiri mengiktiraf bid'ah yang hasanah. Ni pun dia tak faham. Dia kata, ustaz, kalau Nabi dah iktiraf tu bukan lagi bid'ah. Nabi iktiraf dah jadi sunnah, betul lah. Masa sahabat tu buat, dah ada pengiktirafan atau belum? Masa sahabat buat, belum. Berarti masa sahabat buat, statusnya masih bid'ah. Bila Nabi iktiraf, jadi sunnah. Berarti sunnah Nabi mengiktiraf bid'ah tapi hasanah. Dia tak faham. Dia ingat bila Nabi iktiraf, jadi sunnah, maka tak ada kena-mengena dengan bid'ah. Ada. Kerana ketika Nabi belum iktiraf, masa sahabat tu tengah buat, belum sunnah lagi. Benda baru. Tiba-tiba Nabi tengok dan Nabi dapati benda baru tu baik. Dan Nabi puji. Dengan pujian Nabi jadi sunnah, maka sunnah Nabi adalah mengiktiraf perkara baharu yang baik. Itulah ulama istilahkan bid'ah hasanah. Jadi siapa yang tolak bid'ah hasanah, dia menolak sunnah. Wahabi tak faham lah ni. Wahabi susah faham. Di dalam dunia ni yang saya perhati tengok, susah nak faham. Orang cakap lain dia faham lain. Pertama Wahabi, kedua pentaksub parti politik. Lain kita cakap, dia kona ke parti juga. Kita cakap benda yang netral, yang tak ada pihak pun, dia tafsir ikut dia juga. Pengalaman saya lah. Mungkin orang lain ada pengalaman lain lagi. Pengalaman saya dalam Facebook, dalam internet,
kedua golongan yang kita cakap lain dia faham lain, yang dah terpengaruh dengan virus pemikiran Wahabi dan juga yang terpengaruh dengan ketaksupan politik kepartian. Memang susah kita nak bagi dia faham. Moga-moga Allah bagi hidayah kepada kita semua dan juga kepada mereka melihat kebenaran itu kebenaran dan tunduk nafsu dan ego kita untuk patuh mengikut kebenaran. Saya berhentikan dulu setakat ini dan saya buka kepada sesi soalan ya, sekiranya ada. Sila. Baik, kalau tak ada saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ashrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kunna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.